Halo guys, ketemu lagi dengan aku Heru Susanto. Jangan lupa subscribe channelku guys. Dan mohon maaf ini guys ya. Wow, sudah lama aku nggak ngupload video. Jadi sudah 1 bulan lebih guys, 1 bulan lebih. Dan aku memang waktu itu persiapan aku mau pulang kampung guys. Jadi sekarang ini aku hidup di kampung halaman, jadi di dekat sawah di dekat sawah, tidak di kota lagi. Intinya aku makasih banyak kepada teman-teman ini. Jadi karena teman-teman lah, jadi YouTube-ku ini alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan ya, walaupun vakum ini yang aku katakan tadi 1 bulan lebih guys. Biasanya kan aku ngupload video itu seminggu 2 kali ya, paling lambat ya seminggu sekali sih. Jadi nah kali ini aku akan menyapa teman-teman. Dan waktu aku pulang kampung ini guys, ada dapat surat dari ya ini dari Google AdSense. Jadi dari sini anggap saja ini pekerjaan karena aku nggak punya pekerjaan guys. Jadi gimana ya, memang awalnya YouTube-ku kan memang dulu itu nggak aku jadi intinya YouTube-ku dulu itu hanya sekadar untuk upload, jadi hanya sekadar untuk upload video video tentang burung sih. Biasanya kan tentang burung, hewan peliharaanku aku video, terus ya sudah sekenanya aku video sekenanya terus aku upload. Makanya teman-teman bisa lihat di video-videoku yang awal-awal kan, dari mulai 2014. Jadi aku nggak ngerti sebenarnya awalnya itu, aku nggak ngerti juga kalau YouTube itu ada iklan gitu loh, ada iklan terus ada semacam kayak gini Google AdSense. Jadi kayak gitu awal-awalnya itu. Jadi dari 2014 intinya aku upload itu ya aku upload saja. Aku upload untuk ya anggap saja untuk teman apa itu tempat dokumentasiku lah. Untuk aku nyimpan video-videoku tentang burung-burung. Nah, akhirnya aku baru tahu itu dari teman. Baru tahu itu malah dari teman kalau YouTube itu apa ya, ada syarat-syaratnya supaya dapat iklan, itu baru tahu. Dan aku baru tahu itu dan baru aku apa ya, urusi ini ya 2019 kalau nggak salah. Bulan Juli 2019. Juli Agustus 2019. Jadi dari 2014 sampai 2019 pertengahan itu aku itu intinya nggak pernah tahu kalau ada gini-ginian itu ya baru saja. Tapi pada awalnya ya memang itu, memang YouTube-ku ini untuk fokus memang ya untuk hewan peliharaan, untuk dokumentasiku. Nah itu intinya teman-teman, makanya aku berterima kasih karena teman-teman lah YouTube-ku ini ya alhamdulillah lah berkembang lah ya teman-teman ini, walaupun enggak serame mungkin channel-channel lain, tapi aku intinya akan fokus memberikan informasi, memberikan apapun yang sedikit yang aku ketahui ini untuk teman-teman. Ini kucingku ganggu. Jadi intinya kayak gitu teman-teman ya. Aku terima kasih banyak. Dan akhirnya ya kayak ini, baru ini di April, bulan April baru dapat kayak gini. Maret kalau nggak salah ini ya, ini Maret April lah dapat Google AdSense. Aku terima
bulan April. Ah, karena dapat is ini, ya udah gitu loh, dan support teman-teman. Dan kemarin banyak pertanyaan, banyak komentar sehingga belum aku balas satu-satu. Ya, belum aku balas satu-satu. Aku masih menenangkan diri di kampung halaman. Jadi insya Allah ke depan aku akan berusaha untuk rutin seperti yang lalu-lalu. Nah sekarang ini guys, ini cinta. Dan selama aku gak upload guys, jadi satu bulan lebih aku juga gak ngelatih dia loh. Bener gak ngelatih burung-burungku, cuma aku hanya bersihkan kandang, kasih makan gitu saja. Jadi gak aku latih. Makanya ini aku sekalian aku coba, kita akan lihat, kita akan latih sekarang juga mumpung ini pagi hari. Oh dia ngekek. Pagi hari tanggal berapa ya ini ya? Tanggal berapa sekarang? Pagi hari tanggal 7. Tanggal 7 April 2019. Okay. Ah, ini dia. Wow. Halo. Nah, ini Cinta guys. Dan teman-teman kalau lihat ini, lihat ini kucing. Dia nungguin. Halo Tapi. Oke guys, kita lihat apakah Cinta masih mau. Cinta. Wow, good Cinta. Nih. Dia masih mau guys. Masih mau. Kalau buat sekarang. Cuk. Dia bisa masukkan koin, masih ingat. Ternyata ini ingat guys. Ya guys. Oke. Cuk. Dia ingat guys. Seperti itu guys ya, lovebird kayak gitu. Ingatannya sangat bagus. Yuk. Kita lihat sekarang. Cinta. Lah, dia. Dia gigit-gigit itu ke atasan guys. Wow. Ini. Nah. Ayo. Nah, dia singkat guys. Nah, ini Cinta. Ah, ini lo, ini lo Cinta ya. Ini. Ya, malah dibuat mainan guys, coba lihat. Ayo. Ayo sini. Cinta. Oh iya. Dia malah main. Ya ini. Ya. Good. Sudah lama guys. Enggak main ini. Nih. Good. Ayo sini, makasih. Pintar gitu. Nah intinya kayak gitu guys. Ternyata Cinta, iya, masih bagus ingatannya. Sama sekali loh guys. Jadi belas gitu loh. Belas. Kalau orang Jawa mengatakan belas, enggak. Belas kata cekel. Enggak aku sentuh gitu guys. Jadi satu bulan lebih ya wes. Dia tidak di kandang, jadi dia di kandang kecil, kandang besar. Jadi intinya kayak gitu. Aku bersihkan, aku kasih makan, ya aku jemur sesekali kayak gitu. Jadi aku belum bisa jawab balas di komentar. Biasanya kan aku balas di komentar itu cukup sering kan.
sudah lama ini nggak aku balasi itu teman-teman, intinya aku mohon maaf ya. Mungkin akan aku jawab via video ya selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan teman-teman, atau kalau memang aku sempat ya aku coba balas. Intinya teman-teman terima kasih banyak. Jadi terima kasih banyak teman-teman mengikuti channelku ini, dan terima kasih karena dapat ini kayak gini. Dapat dari Google AdSense ini. Dan awalnya aku enggak paham juga. Enggak paham juga. Pokoknya semenjak aku nge-vlog pertama, nge-vlog yang mulai serius itu ya. Ya teman-teman bisa lihat kan bulan Juli 2019. Setelah itu aku enggak ngerti juga. Itu baru diberitahu temanku, guys. Ya tahu, dengar-dengar, cuma enggak ngerti harus gimana, enggak ngerti. Nah, ditumpahkan ya tampaknya kayak gitu, guys. Intinya aku alhamdulillah bersyukur aku pulang kampung ini dapat surat cinta dari Google. Terus ya awalnya memang aku di kampung halaman, ya rencananya sih aku akan beternak ya hewan peliharaan sih, mulai mungkin ya burung, ya reptil, kayak gitu. Intinya seperti itu. Begitu juga terus bantu-bantu keluarga, saudara gitu. Oke guys ya, intinya aku terima kasih banyak. Anggap saja ini sudah pekerjaanku dengan kondisi yang kita harus sama-sama prihatin. Semoga kita terbebas dari virus corona. Jadi semoga kehidupan kita kembali seperti semula, aktivitas kita seperti semula, dan kita selalu dalam kebaikan dan kesehatan. Kita semua, teman-teman yang mengikuti channelku ini dan seluruh dunia, semoga selalu dalam kesehatan dan kebaikan. Salam. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye.